Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Oke, di video dan kesempatan kali ini, bosku dan teman-temanku, saya akan memberikan tips kepada bosku dan teman-temanku sekalian. Bagaimana cara perawatan indukan ayam yang mengeram ini ya bosku, supaya fit dan tetap terjaga. Oke bosku, simak videonya sampai dengan selesai. Oke bosku, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tempatkan ayam ini bertelur dengan tempat yang nyaman ya bosku. Contohnya saya menggunakan ember ya bosku, ember bekas seperti ini yang ukurannya agak besar. Mengerami telurnya ini, jadi dia merasa nyaman ya bosku, sambil saya kasihkan alas kain. Oke, itu tips yang pertama ya bosku. Terus kita lanjut lagi untuk langkah kedua. Langkah kedua ini, ayam ini tetap kita beri makan ya bosku, tidak ada bedanya. Jadi agar kondisinya tetap fit dan terjaga, harus kita berikan makan dan kita berikan suplemen tambahan ya bosku, agar kondisinya tidak stres ya bosku. Jadi dia tetap fokus pada pengeramannya ini. Dan jangan lupa juga bosku sediakan tempat minum ya, agar ayam ini kalau merasa haus dia akan minum, supaya nanti dia tidak akan memecahkan telurnya sendiri. Untuk selanjutnya juga ya bosku, jangan sering-sering untuk datang atau melihat kondisi telur ayam ini yang dierami oleh indukan ini, karena dia akan merasa stres kalau kita sering-sering masuk ke kandang dan melihat telurnya ini ya bosku. Ya bosku, inilah contohnya ya bosku, indukan yang sudah meneteskan telurnya. Nah, jadi bosku, disinilah perawatan yang sering saya lakukan untuk merawat indukan ini ya bosku, agar tetap fit dan terjaga. Di sini ada beberapa ekor yang baru menetas. Seperti inilah cara saya untuk merawat, dan saya memberikan pengalaman dan berbagi tips pada bosku-bosku sekalian. Semoga tips ini bermanfaat buat bosku dan teman-temanku sekalian. Oke, mungkin itu saja bosku yang dapat saya jelaskan kepada bosku. Terima kasih. Salam cupak tanah.